Oke selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Surya MS Investment. Oke teman-teman hari ini saya akan uh, ini ya memberikan atau sharing informasi uh, terkait beberapa parameter yang sebagai trader kita wajib tahu ya. Baik ini adalah NFP ya non farm payroll dan job report ya. Oke teman-teman bisa mendapatkannya di uh, situs ini ya tradingeconomics.com ya kemudian pilih negara nanti ada uh, pilih di kalender ya di sini saya juga biasa uh, cari juga untuk yang di Indonesia tapi untuk di Indonesia biasanya saya hanya terkait uh, suku bunga aja ya teman-teman untuk Indonesia di sini ya ini adalah uh, ekonomi kalender ya ekonomi kalender di Indonesia Sedangkan pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah yang Amerika. Nah ini adalah non-farm payroll dan job report biasanya dirilis di uh, minggu pertama di awal bulan. Jadi kemarin Jumat pertama di awal bulan ya. Jadi kemarin kan Jumat tanggal 2 Februari itu biasanya di malam harinya waktu kita sekitar jam uh, 8 malaman itu dirilis. Job report dan NFP non farm payroll, ya. Ini penting sekali, terutama buat teman-teman yang memantau regional Amerika dan juga untuk teman-teman yang uh, trading forex. Ya, saya sendiri juga memiliki pengalaman trading forex. Ya, uh, memang menarik, ya, teman-teman, kalau pas trading pada uh, kondisi hiking back news. Ya, tentu kita juga harus, ini ya, istilahnya. Tahu diri karena high impact news seperti NFP, job report seperti ini bisa berefek sangat besar sekali di market forex. Uh, sebagai trader saham, apakah saya wajib tahu hal tersebut gitu? Jadi menurut saya perlu. Kenapa? Karena uh, job report, non farm payroll ini adalah uh, bisa melihat kesehatan atau bisa melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara ya. Pada efeknya nanti, pertumbuhan ekonomi negara yang bagus itu uh, berefek ke uh, mata uangnya menguat ya, terus kemudian ke sahamnya dan juga obligasinya juga biasanya meningkat. Nah, kita akan lihat dulu, ini ada data penting untuk Amerika, ada non-farm payroll. Non-farm payroll itu dalam bahasa Indonesia adalah upah non-pertanian ya, upah non-pertanian. Saya akan klik dulu untuk upah non pertanian di sini, ya. Kemudian yang job report, ya. Upah non pertanian dan job report, job report saya akan buka dan akan saya berikan penjelasan kepada teman-teman. Baik cara ngebacanya adalah di sini adalah di economic calendar dari tradingeconomic.com ini. Di sini teman-teman bisa memilihnya, mencarinya di awal bulan, baru kemudian teman-teman pilih mana yang high impact, ya, begitu. Nah ini merah seperti ini biasanya menandakan bahwa ini penting. Ini US non-farm payroll dan tingkat pengangguran. Saya bacakan ya teman-teman cara ngebacanya. Bahwa yang pertama teman-teman sebelum rilis di sini ada sebelumnya. Sebelum ini adalah data bulan lalu. Di mana data bulan lalu sebesar sekian ya 333. 333. Kemudian kesepakatan itu adalah 180. Sedangkan perkiraannya adalah 175. Jadi kita bisa mengatakan bahwa bulan sebelumnya non-farm payroll Amerika atau upah pertanian upah non pertanian dari semua pekerja yang bekerja yang mendapatkan pekerjaan itu eh, tahun lalu 333 dengan kesepakatan tahun bulan ini bukan tahun lalu bulan lalu 333 kesepakatan daripada para analis adalah 180.000 sedangkan pergerakan 175.000. Namun demikian realisasinya adalah 353. Artinya apa? Artinya mengalami kenaikan untuk orang yang berhasil mendapatkan kerja dari jumlah besaran gaji yang dibayarkan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat... Oktober ya, November uh, Oktober, November, Desember, Januari ya ini teman-teman ya. Ini kan Oktobernya 165 November 185, Desember 333, dan Januari ini adalah 353. Artinya orang yang uh, besaran gaji yang dibayarkan tuh meningkat ya untuk non farm payroll atau upah non pertanian. Ini bisa menandakan bahwa ekonomi bertumbuh ya, perusahaan berekspansi, investasi juga bertambah seperti itu. Kemudian kalau uh, non-farm payroll ini atau pembayaran gaji non eh uh, pertanian ini meningkat, biasanya tingkat pengangguran juga menurun. Oke, kita lihat. Teman-teman di sini tingkat pengangguran adalah yang kedua ya. Di mana sebelumnya adalah 3,7. Uh, kesepakatan dari para analis adalah 3,8 penganggurannya meningkat dan perkiraannya tetap. Ternyata rilisnya adalah tetap ya. Saya tadi tidak bilang Selalu turun, tapi biasanya seperti itu. Bisa naik, bisa turun, memang. Dan ini adalah tiga bulan untuk tingkat pengangguran Amerika, tiga bulan ini sama ya. Yang menurut saya paling berefek yang teman-teman bisa perhatikan adalah yang non-farm payroll. Ya, non-farm payroll ini penting sekali. Ya, nanti akan saya jelaskan efeknya ke market. Ya, teman-teman, baik di sini non-farm payroll itu apa sih? Non-farm payroll itu saya bacakan ya, gaji non pertanian adalah laporan ketenaga kerjaan yang dirilis setiap bulan ya biasanya pada Jumat pertama setiap bulan dan berpengaruh besar terhadap dolar Amerika Serikat ya. Jadi nanti kita akan cek DXY dolar indeksnya pengaruhnya ketika rilis high impact news itu seperti apa. Kemudian pasar obligasi US 10 years bond kita lihat chartnya Kemudian pasar saham ya. Jadi di sini walaupun teman-teman tadi saya sampaikan NFVB ini berkaitan erat dengan trader forex ya jelas. Karena di sini disebutkan terkait dolar Amerika Serikat, pasar obligasi. Kalau dolar Amerika Serikat kita nanti lihat di DXY dolar indeks dan juga kita lihat di pair-pair USD GBP ya, Euro USD seperti itu uh, mata uang yang berpasangan dengan pasangan mata uang yang ada USD nya nanti akan kita lihat ya pasar obligasi kita langsung cek di US 10 years bond atau obligasi Amerika ya kemudian untuk pasar saham kita langsung nanti cek ke indeks-indeks saham ya program statistik ketanaga kerjaan ya saya bacakan dulu oke sebentar saya kecilin dulu untuk uh, recorder saya Program statistik tenaga kerjaan saat ini Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat ini melakukan survei terhadap sekitar ini ya saat ini surveinya sekian uh, scan sekian silakan dibaca sendiri yang mewakili sekitar 486 ribu sekian ya untuk, menye untuk menyediakan data industri terperinci tentang ketenaga kerjaan jam kerja dan penghasilan di luar sektor pertanian ya. Datanya adalah uh, seperti ini ya. Ini kira-kira datanya seperti itu. Nah kemudian seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa kaitannya non-farm payroll ini adalah ke USD. Pasar obligasi dan saham. Sekarang kita akan cek pengaruhnya secara langsung ya. Untuk uh, pengaruh secara umum kita bisa ngelihat ke dolar indeks ya. Dolar indeks. Kita langsung klik ke DXY ya, ke dolar indeks ya ke DXY. Nah ini adalah dolar indeks. Di sini terlihat ada kenaikan signifikan dolar indeksnya teman-teman. DXY ada kenaikan signifikan teman-teman bisa ngelihat ada rentang gerak yang sangat lebar sekali ya. Karena dia sempat menutup beberapa candle ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sekitar 2 minggu untuk pergerakan dari DXY itu hanya di area ini, teman-teman. Hanya di area yang saya kuning itu. Dan ternyata pergerakan tadi malam itu membuat uh, terjadi breakout pada dollar index ya. Dollar uh, dollar index itu adalah uh, indeks terhadap 6 mata uang ya. Ini kalau belum berubah ada euro, Japanese yen, Canadian dollar, British pound, kemudian Swedish kron dan Swiss franc. Ini kalau yang saya cari infonya dulu kaitannya adalah dengan 6 mata uang ini ya. Ini di, dibuat indeks untuk mem, mempermudah melihat kekuatan dolar terhadap 6 mata uang dalam basket tadi teman-teman. Jadi pengaruhnya adalah di sini secara umum terhadap mata uang ini maka dolar mengalami penguatannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan mata uang, pasar obligasi dan juga dengan saham. Nah sekarang di sini kita akan lihat rinci satu-satu sekarang sebelumnya saya tutup dulu deh Kenaikan non-farm payroll ya artinya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat membaik ya Sehingga efeknya adalah uh, mata uang USD meningkat Kalau mata uang USD meningkat maka pasangan pair yang uh, Pasangan mata uang yang berpasangan dengan USD biasanya akan kalah kita akan lihat Euro USD karena Euro USD Euro di depan USD di belakang maka dia akan turun ya teman-teman. Nah seperti ini Euro USD Euro USD uh, ketika USD mengalami penguatan maka Euro USD-nya akan turun seperti itu. Nah sekarang kita akan bahas uh, USD JPY ya teman-teman USD Yen USD Yen karena USD Yen berada di USD-nya berada di depan sehingga USD JPY dia akan naik. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini USD JPY, dia akan naik karena di sini terjadi penguatan di uh, USD-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, kita lihat lagi di GBP USD ya, teman-teman. British pounds ke USD. Karena British pound di depan, USD di belakang, maka dia akan turun. Kita akan cek. Nah, ini ini akan turun ya teman-teman, chartnya turun candle-nya turun seperti ini oke candle-nya turun seperti ini, terus kemudian uh, Australian Dollar USD karena USD-nya di belakang ya, maka akan turun juga, nah seperti ini ya teman-teman ini adalah logika dasar kalau kita mau trading forex dengan menggunakan data NFP, nah tentu akan timbul pertanyaan ya teman-teman, pak Kan datanya cuman segitu, Pak. Bagaimana bisa untung trading dengan rentang gerak yang kecil seperti itu? Nah, ini bedanya teman-teman ya. Di forex itu menggunakan leverage yang jauh lebih besar daripada di saham. Kalau di saham mungkin pada beberapa saham margin ya. Yang bisa menggunakan margin mungkin teman-teman bisa uh, 3 kali lipat dari dana Anda. Itu pun hanya saham-saham yang sudah dipetakan. Uh, oleh risk manager di masing-masing ini ya uh, anggota broker ya misalkan hanya LQ45 yang bisa beli margin seperti itu tapi di beberapa OLT uh, di broker ada juga yang bisa day trade sampai 10 tapi itu secara risiko tentu meningkat nah di forex ini teman-teman untuk trading dengan leverage 110 itu itu masih sangat kecil ya karena bisa 130 120 seperti itu tapi tentu resikonya juga sangat besar makanya kenapa di forex ini lebih cocok adalah trading ya bukan investing karena trading itu adalah mencari pergerakan singkat dalam mencari pergerakan ya pips begitu hanya dalam waktu singkat sehingga kalau tradingnya itu tidak dalam jumlah yang besar maka uh, Profitnya juga nggak nendang ya. Caranya dengan dana kecil tapi profitnya besar ya dengan menggunakan leverage besar. Tetapi sekali lagi, ini resikonya juga sebanding ya. Karena leverage semakin besar, maka untung besar, kerugian juga besar ya. Itu tadi adalah kaitannya ya. Kaitannya data non-farm payroll, naiknya non-farm payroll atau membaiknya uh, ekonomi Amerika Serikat dengan mata uang. Jadi yang pertama. Yang kedua kita cek dulu di US 10 years bond. Karena tadi DXY, karena tadi DXY ya, dolar indeksnya menguat. Karena memang mata uang uh, USD menguat, maka US 10 years bondnya secara umum juga menguat. Nah ini teman-teman ya, sama kan secara umum obligasi juga menguat. Terus kemudian uh, yang ketiga adalah kaitannya dengan saham bagaimana karena ekonomi menguat maka bursanya juga menguat nah seperti ini ya teman-teman nah ini seperti ini bursa Dow Jones yang menguat Nasdaqnya menguat dan S&P 500 juga menguat ya gitu nah kira-kira bagaimana kaitannya dengan uh, bursa kita teman-teman bursa saham kita nah sebenarnya regional ini adalah ya kita tengok secara umum gitu ya Secara umum tuh bisa mempengaruhi tapi tidak sepenuhnya ya, artinya apa? Ini bursa Amerika me membaik ya, regional memang akan bagus moodnya. Tapi ini membaiknya adalah karena memang laporan non-farm payroll tadi membaik ya, sehingga imbasnya adalah ke mata uang, ke obligasi, dan ke sahamnya naik. Nah, bagaimana dengan kondisi negara kita saat ini? Kita sedang ada kondisi khusus pilpres ya, uh, masih wait and see. Jadi mungkin memang... Uh, kita harus bersabar dulu sampai pilpres selesai, baru kemudian kita bisa mendapatkan istilahnya market yang lebih stabil ya. Karena saat ini mungkin orang masih cenderung wait and see. Seperti itu kondisinya. Yang kedua, ketika kondisi uh, non farm payroll ini membaik terus, teman-teman, itu kan sebenarnya apa ya? Membaik terus itu yang harus kita lihat adalah nanti suku bunga, suku bunga kemungkinan untuk diturunkan adalah Ya mungkin ditahan dulu ya sementara you, uh, the fed rate-nya mungkin masih akan tetap bertahan ya. Uh, yang saya baca itu penurunannya mungkin di sekitar Juni 2024. Jadi sementara memang perbankan untuk sektor sektor perbankan yang kemarin laporannya pada bagus-bagus ya mungkin kita bisa masih lirik seperti itu sambil ngelihat perkembangan untuk non-farm payroll dan juga eh, inflasi di Amerika nanti di bulan depan itu rilisnya seperti apa ya apakah inflasinya naik dengan pertumbuhan ekonomi ini ataukah cenderung turun seperti itu dan juga yang harus kita lihat adalah harga komoditas kita mesti cek ya ketika kalau harga komoditas gasolin seperti itu meningkat maka bisa juga mengimbas um, mulai naiknya inflasi seperti itu dan kaitannya nanti dengan suku bunga jadi seperti itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini Uh, ini mungkin teman-teman tidak harus trading forex, tapi setidaknya mengetahui data-data uh, penting, ya, data-data penting di sini, uh, di, di uh, ekonomi calendar, data-data yang high impact. Ini akan memberikan gambaran ke teman-teman sih, bagaimana mekanisme uh, meningkatnya uh, ekonomi, ya, meningkatnya ekonomi, uh, jobless berkurang, NF NFP meningkat bisa meningkatkan atau bisa uh, ini apa istilahnya suku bunga sorry suku bunga bisa pasar sahamnya membaik ya obligasinya juga meningkat dan juga untuk USD-nya atau mata uangnya di suatu negara tersebut meningkat jadi kaitannya adalah seperti itu ya semoga informasi ini sharing ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya bahwa sebenarnya sebagai trader saham itu tidak hanya Tahu teknikal dan fundamental, tapi juga kita tahu kondisi uh, regional dan kondisi ekonomi dunia dan juga uh, hal yang terkait. Kira-kira demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.